Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Aidah Kamalia. Dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan kehadiran Oppo R15 Pro ke pasaran tempatan secara rasmi. Telefon pintar ini membawakan rekaan skrin bertakuk 6.28 inci, jenaan chip MediaTek Helio P60, ciri penggunaannya kunci berasaskan wajah dan juga pengecasan pantas VOOC Flash Charging. Telefon pintar ini boleh dipratempah seawal 25 Mei ini dan akan mula dijual secara rasmi pada 1 Jun ini dengan harga RM2,399. Di acara Acer GPC baru-baru ini, mereka telah memperkenalkan komputer riba Acer Chromebook 13 dan Spin 13 yang hadir dengan rekaannya yang boleh diubah menjadi sebuah tablet. Bagi Acer Chromebook Spin 13, spesifikasi dalamannya seakan peranti Google Pixel Book yang hadir dengan Intel Core i3 dan i5 Coffee Lake. Manakala untuk Acer Chromebook 13 pula, ia hadir dengan Intel Pentium dan Celeron. Namun status penjualan kedua-dua peranti ini ke pasaran dunia masih belum diketahui. Xiaomi Mi Mix 2S dan Redmi S2 juga dilaporkan bakal dipasarkan secara rasmi pada 1 Jun ini. Xiaomi Mi Mix 2S bakal dijual pada harga RM1,999 untuk storan 64GB dan RM2,159 untuk storan 128GB. Manakala bagi telefon pintar Xiaomi Redmi S2 yang memfokuskan selfie pula, bakal dijual dengan harga RM679 dan RM849 untuk penawaran memori dan storan yang berbeza. Akhir sekali, Yonder Music yang telah dihentikan operasi mereka beberapa bulan yang lalu kini telah kembali beroperasi di Malaysia. Perkhidmatan ini kini telah ditawarkan secara percuma kepada semua dan tiada sebarang pendaftaran yang perlu dilakukan. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Aidah Kamalia untuk Amans.